Jadi ini pohon arennya yang kita mau potong bunganya sekarang. Jadi ini jenis pohon aren yang tidak mengeluarkan kolang-kaling, teman-teman. Dia hanya mengeluarkan bunga jantan saja. Jadi kalau kita sebut di sini adalah jenis aren sari. Ini biasanya kalau dia mau keluar air, dia airnya agak tawar. Kemudian lengannya dia cepat melayu atau membusuk. Jadi hanya sekedar iseng saja olah. Saya olah bunganya ini, mudah-mudahan dia bisa berair. Oke teman-teman, sekarang saya mau cari dulu daun yang dipakai untuk pemeraman. Kita cari dulu daunnya. Kita cari dulu daunnya untuk pemeraman. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini yang biasa saya gunakan untuk pemeraman lengan aren. Ini semacam daun talas ya. Ini kalau kita bilang di sini namanya daun sente. Dia berlendir juga. Tuh. Ini lagi. Oke, kita mau cari secukupnya. Kita ambil 3 dahan saja. Yang muda 1. Mana lagi yang besar ini? Mungkin 2 sudah cukup, mungkin 2 lembar saja teman-teman kita pakai. Oke, sekarang kita menuju ke pemotongan. Sekarang saya mau naik dulu. Susah naiknya ini. Lumayan tinggi juga teman-teman. Aduh. Ini dia. Jadi ini bunganya sudah sebagian bermekaran itu teman-teman, sudah mekar dan baunya cukup cukup harum. Kemudian lengan arennya juga lumayan besar. Aduh. Oke. Ini saya bilang. Ini kemarin pada saat pengolahan, pelepahnya ini saya tidak bungkus teman-teman. Saya tidak lepas. Saya biarkan. Tujuannya agar lengannya ini tidak cepat layu. Ini pengerjaan saya sekitar 3 minggu teman-teman. Mukulannya sudah sekitar 9 kalian pemukulan. Baru kemarin saya buka pelepahnya, udah begini modelnya. Oke teman-teman, sekarang kita eksekusi. Kita habiskan dulu. Teman, sudah terbuka talinya. Saatnya kita potong sekarang. Tuh. Nunggak. Kita eksekusi.
kita eksekusi. Mudah-mudahan dia mau berakhir permanen. Jadi ini dia punya lengan sangat tidak keras, teman-teman. Oke. Tuh. Dia menetes. Coba cek saja. Mana itu kopinya? Saya lebih nampak tetesannya. Tuh. Tuh tetesannya, teman-teman. Teman-teman, sekarang kita melakukan pengeraman. Saya kasih lombok dulu sedikit. Ini kebiasaan saya memakai seperti ini supaya cepat dia permanen airnya. Kalau dia mau berair, sudahlah. Tuh, makin deras. Makin deras tetesannya. Oke, jadi sekarang kita bungkus. Kita bungkus. Ini pengeramannya sekitar 3 hari lah, teman-teman. Pokoknya kalau sudah permanen, kita langsung tadah. Mudah-mudahan dia mau berair. Oke, teman-teman, sudah jadi. Itu airnya tetap menetes dia. Ini kalau sampai besok pagi dia seperti ini, baru sudah permanen. Jadi setiap pagi, sore, nanti kita akan lakukan pengirisan sampai airnya dia permanen. Tuh. Ini sementara tetesannya. Oke. Oke. Nih. Mana ini? Tuh. Oke, teman-teman, nanti kita berjumpa di video selanjutnya. Mantap.